sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih kerana setia bersama saya dalam channel ini. Kepada anda yang baru dalam channel ini, saya ucapkan selamat menonton. Moga anda terhibur dengan info ini. Baiklah, kita teruskan. Penerbit Datuk Yusuf Haslam mengakui anaknya sutradara Samsu Yusuf belum pulang bertemu dengannya dan istri Datin Fatima sejak beberapa tahun lalu. Menurut Yusuf 70 tahun, putra sulungnya itu mungkin sibuk dengan penggambaran film terbaru sehingga tidak berkesempatan menghubunginya. Dia masih tidak berhubung dengan kami dan mungkin sedang sibuk dengan penggambaran film Original Gangster yang dijangka ditayang pada tahun ini. Apapun, saya dan ibunya sentiasa mendoakan yang terbaik. Tiada ibu bapa yang mahu melihat kejatuhan anaknya, katanya kepada Cosmo Online pada majlis pelansaran Alkasa Carpets Victory Outlet milik pelakon Dazrin Kamaluddin di sini hari ini. Mengulas lanjut, Yusuf tidak menolak kemungkinan perkara itu berlarutan karena Samsu terkilan dengan isu yang berlaku antara mereka. Namun sebagai bapa, dia tidak akan melakukan perkara serupa terhadap Samsu. Sebaliknya, terus berdoa agar kemalut antara mereka segera berakhir. Tak mengapalah, sebagai orang tua saya perlu berpikiran matang. Sebagai ayah, apabila anak bersikap sebegitu, saya tak boleh melakukan hal sama, kata istri saya, kita serahkan kepada Tuhan. Saya rasa tiada anak yang tak sayangkan ibu bapanya. Mungkin dia masih merajuk atau terkilan. Ramadan pun semakin hampir, saya sentiasa doa yang terbaik, ujarnya. Kata pelakon drama gerak khas itu, dia enggan mengulas panjang perkara itu karena tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan termasuk hubungannya dengan istri. Kita tak boleh ubah takdir, saya tak mahu komen lebih-lebih, takut ada pihak merajuk selain mahu jaga hati semua orang termasuk istri. Saya tak mahu hubungan dengan istri jadi keruh hanya karena benda ini. Semua yang berlaku masih baru dan harap ada penyelesaian. Sebagai anak harus juga berpikir sendiri, tepuk dada tanya selera, katanya lagi. Terdahulu Yusuf pada tahun lalu mendedahkan Samsu sudah lama tidak pulang ke rumah tanpa mengetahui punca sebenar. Samsu pada Januari tahun lalu menjadi sorotan ramai apabila mengakui sudah bernikah dengan istrinya Ira Kazar di Thailand dan bercerai dengan pelakon Putri Saraliana pada 13 Jun dengan talak satu. Sekian info hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye-bye.